Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknologi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Usaya Kalino sebagai moderator. Di sebelah kanan saya, Chandra Wijaya. Di sebelah kiri saya, Gilang Putra Ramadan, Yakub Nafriani, dan Manjuti. Sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Ruang lingkup. 1. Pengertian teknologi, 2. Dampak teknologi, dan 3. Contoh peran teknologi dalam ekonomi. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Dampak teknologi. Dampak positif. 1. Pertumbuhan ekonomi sudah semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. 3. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Di bidang teknologi terjadi penyalahgunaan fungsi teknologi untuk hal-hal yang melanggar norma. Contoh kasus penipuan seperti penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Contoh teknologi berperan dalam ekonomi. Teknologi informasi berperan dalam meningkatkan peranan dari teknologi informasi dalam membantu proses berdagang. Karena dengan menggunakan layanan internet, para pedagang bisa mempromosikan atau menjual barangnya tidak sebatas di daerahnya saja. Karena dengan jaringan internet, para pedagang bisa menjangkau pembeli di luar kota, bahkan di luar negeri, yang tentunya akan meningkatkan omset penjualannya dan menambah penghasilan. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habbar Hadiswara. Saya dari kelompok Eco Farming ingin bertanya, jelaskan dampak positif teknologi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Ada lagi yang ingin bertanya? Dampak positifnya yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi sudah semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. 3. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Sekian presentasi dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf.